Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama channel Bimo Ucapsono. Oke teman-teman, hari ini saya berada di kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan jalan-jalan di kota Palembang ya teman-teman. Oke teman-teman, check it out. Oke teman-teman, jembatan Ampera ini menjadi lambang kota Palembang ya teman-teman. Terletak di tengah-tengah kota Palembang yang menghubungkan daerah Seberang Hulu dan Seberang Hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Jembatan Ampera ini dibangun tahun 1962 teman-teman, dengan biaya yang sangat besar dulunya, yang waktu diambil dari perampasan Jepang dulu. Oke teman-teman, bisa kita lihat struktur bangunan Menara Ampera ini teman-teman. Baik teman-teman, bisa kita lihat ya pemandangan kota Palembang dari atas, sangat bagus sekali teman-teman. Ya, inilah teman-teman keadaan kota Palembang. Jalan dari kota Palembang. Teman-teman, ini monumen perjuangan rakyat Sumatera bagian selatan. Di sini banyak tertulis sejarah-sejarah zaman dulu waktu pahlawan melawan penjajah negara Belanda. Waktu itu pertempuran itu terjadi di kota Palembang ini selama 5 hari 5 malam teman-teman. We'll be right back.
ada patung dari pahlawan zaman dulu, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Jadi di sini patung-patung rakyat zaman dulu, semasa perang melawan negara Belanda, si penjajah itu. Halo guys. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini jalan-jalan kita. Saksikan tayangan-tayangan dari channel saya. Semoga teman-teman terhibur dan info yang saya berikan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel ini. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.